Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob menegaskan mereka yang mengingkari PKP tetap dikenakan tindakan mengikut Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Akta 342 masih berkuat kuasa. PKP masih berkuat kuasa dan semua pematuhan mereka, pematuhan di dalam PKP mesti dipatuhi oleh seluruh rakyat. Kita tidak tarik pun. Kita tidak tarik balik pun PKP. Cuma saya kata ada sedikit kelonggaran. Dan pihak Guam Negara menyediakan perubahan-perubahan ini di dalam peraturan-peraturan di bawah. Ha 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 ha!
Assalamualaikum Datuk Seri. Salam. Okey, ini berkenaan dengan guru dari Semenanjung Malaysia ataupun Sabah yang mahu balik ke Sarawak dan berjumpa pasangan masing-masing. Adakah mereka ini perlu lagi membuat home quarantine selama 14 hari? Kerana pihak yang terkesan ini memohon pihak Kerajaan Persekutuan mengadakan perbincangan dengan Kerajaan Negeri Sarawak agar melonggarkan tempoh quarantine tersebut. Ya. Tidak ada lagi home quarantine bagi Sarawak ataupun Sabah, bagi rakyat kita yang balik daripada balik ke Sabah atau Sarawak. Ya. Mana-mana rakyat Malaysia ini bebas untuk bergerak di seluruh negara sekarang. Apabila diumumkan rentas negeri, mungkin peringkat awal tu masih lagi keadaan tidak mengizinkan. Maka perlu ada home quarantine di sana. Tetapi sekarang ni sudah tidak ada. Keadaan negeri Sabah, keadaan negeri Sarawak sudah pun terkawal. Tidak ada lagi isu-isu yang seperti dulu, kes yang banyak dan sebagainya. Jadi sebab itulah rentas negeri seluruh Malaysia, antara mana-mana negeri termasuk daripada Semenanjung ke Sabah, Sarawak, tidak lagi bila sampai ke Sabah dan Sarawak perlu di kuarantin di rumah secara wajib seperti dulu. Walau bagaimanapun, saya pernah umumkan bahawa di airport mungkin mereka akan disaring secara rambang. Tidak lagi setiap individu yang masuk kena saring. Saringan pun tak ada, tetapi mungkin ada secara rambang mereka tarik ke tepi satu dua dalam satu penerbangan itu untuk dibuat saringan. Itu saja. Tapi secara keseluruhannya bebas masuk, tidak ada saringan, tidak ada kuarantin dan sebagainya. Okey. Ha ha ha!